Guys, coba lihat ini guys. Ini roti tawar ataukah ini tuh slime? Ya jelas aja ini tuh roti tawar ya guys. Mana ada slime tuh diginiin, dibungkus rapi. Tapi guys, hari ini kita bakal mainan lagi ya guys. Makanan atau slime? Dan semoga kali ini tuh jawabanku tuh betul ya, gak kayak video sebelumnya ya. Ya udah guys, kita langsung cus. Oke, video pertama guys, yuk langsung aja kita lihat ya guys. Ini roti tawar dengan selai skippy, selai kacang. Sepertinya ini tuh slime ya guys. Lihat tuh. Lihat perbedaannya. Tuh kan. Lihat tuh guys, roti tawar yang asli tuh seperti ini ya, tidak seperti itu. Sepertinya aku masih jeli guys, matangnya masih jeli ya. Oke, mari kita lanjut guys. Kali ini dia buat apa ini guys? Roti tepung mau buat kue mungkin guys, adonan kue. Oh bukan, apa ini guys? Pangsit ya. Oh pangsit. Oh ada kuah. Ini asli. Kayaknya asli deh guys. Ini awalnya aku kira slime loh guys, tapi gara-gara ada kuahnya itu loh. Ih nyebelin banget. Ada kuahnya itu loh guys. Nah ini ada minyak gitu ya atau kuah gitu. Aku kira makanan betulan. Oke, mari kita lanjut dulu aja ya guys. Semoga kali ini aku benar. Kali ini apa lagi? Tepung. Itu kayak apa sih? Cara membuat pizza bukan? Pizza ya? Ah betul guys, pizza ya. Saus tomat campur olive oil. Slime gak sih? Ini slime gak sih guys? Oke, itu kejunya sama daun basil. Nah ini kan mau dipanggang guys. Kalau misalnya ini tuh asli, kejunya tuh bakal meleleh. Berarti kalau kejunya gak meleleh, namanya apa guys? Slime. Oke, fix ini slime guys. Itu slime, aku jamin itu slime ya. Dipotong. Kan. Aku bilang apa guys? Biasanya soalnya kejunya pizza itu meleleh ya, lumer-lumer gitu. Ayo membuat macarons. Oke, let's go. Siapa di sini yang suka makan macarons kawan-kawan? Dikocok dulu. Kasih tepung, kasih gula. Kayaknya betulan deh guys. Dikasih pewarna makanan. Nah tuh, lucu banget gak sih? Iya guys, ini betulan deh ini kayaknya ya. Dikasih krim, ditutup, dan digeprek. Digeprek kawan-kawan. Jadi deh slime. Ini gak usah ditanya sih guys. Ini 100% aku yakin ini slime. Soalnya es batunya tuh kayak gitu. Itu dari plastik ya kalau gak salah. Nah, mana ada guys cairan atau minuman kopi teksturnya begitu ya, lengket-lengket gitu. Ini pasti slime, ya kan? Lanjut kawan-kawan, kali ini dia itu mau membuat bagel ya, bagel. Tepung, terus dikocok, didiamkan, dan mengembang jadi adonan. Iya, ini kayaknya slime sih guys. Kayaknya slime ya. Nggak nempel, itu slime. Ya kan dikasih apa itu guys? Apakah itu krim? Atau mentega? Iya itu fix banget 100% itu slime ya guys. Soalnya tekstur krimnya kayak gitu. Nah kue tema Christmas nih guys. Lihat tuh. Ini mirip kue kayak di Tokaboka ya. Sepertinya slime. Ini buat kayak semua yang main Tokaboka pasti tahu deh guys, ini tuh kue apa. Ya kan? Lanjut guys, kali ini apa lagi? Itu, oh ini slime guys, soalnya es krimnya kayak begitu ya, kayak nggak meleleh begitu. Tuh kan aku bilang apa ya. Mana ada es krim yang bisa bulat sempurna kayak gitu ya. Es krim yang beneran itu pasti udah meleleh guys. Lanjut, kali ini buat apa lagi? Mentega, iya roti. Oh, asli nih guys. Ini kayaknya asli deh, lihat tuh. Stroberinya palsu deh guys. Oke, aku bakal bilang kalau rotinya tuh sama telurnya tuh asli, tapi stroberi atau tomat itu tuh palsu guys. Kok bisa kayak gitu ya? Sangat-sangat shiny, shimmering, splendid. Nah, asli kan? Palsu guys. Kok bisa ya? Kok bisa guys? Aku gak paham loh. Kok bisa loh? Itu sampai kuning telurnya tuh sampai bisa pecah-pecah lumer kayak gitu loh guys. Kok bisa ya? Oke, kali ini apa lagi? Oke, kue. Oh, souffle. Ini souffle guys. Terlihat seperti asli. Ya kan? Slime guys, ya ampun. Padahal ini tuh bentuknya tuh sudah sama persis kayak souffle yang ada di deket rumah aku guys. Di Galaxy Mall itu ya.
anak Surabaya pasti tahu ya guys, aku sering banget ke Galaxy Mall soalnya ya. Ini mirip banget loh. Bisa-bisanya ini slime. Oke lanjut guys, kali ini dia buat apa? Oh sushi guys. Sushi nih. Ini slime. Ini slime guys, aku jamin ini slime ya. Soalnya tekstur daging salmonnya itu kayak gitu guys. Itu kayak clay ya. Kalau daging salmonnya asli itu mengkilap guys. Aku tahu soalnya aku sering banget makan sushi. Apa di sini ada yang mau makan sushi slime? Kali ini apa guys? Kentang ya. Mau buat apa tuh? Kentang goreng. Oh itu slime guys, itu slime ya. Lihat tuh, kayak slime gak sih? Tunggu dulu. Digoreng? Tadi digoreng ada kayak busa-busa minyaknya gitu sih guys. Mungkin kentang asli ya, bentar. Ditaruh, kasih saus tomat. Asli mungkin guys. Palsu dong. Hey. Padahal di awal aku udah bener loh guys, aku bilang slime. Aku berubah pikiran gara-gara ini. Lihat tuh, ada kayak busa-busanya. Ternyata palsu. Nah ini guys, McChicken dari McD ya. Mari kita lihat guys. Oh, ini pasti slime guys. Kenapa? Soalnya burger di McD itu tidak seperti ini ya. Tidak sesempurna ini guys, maksudku. Lihat tuh, ini sempurna banget sih guys. Biasanya kalau aku itu dapat burger McD itu kempes guys, gepeng ya. Ini tuh sangat-sangat fluffy, empuk tuh kan, slime. Oke, mari kita lanjut guys. Itu mentega, kasih gula, telur, tepung, susu. Oh, ini pasti dia itu mau buat kue guys. Tuh kan? Di oven, dipanggang. Nah, jadi kue. Terus dikasih krim ya. Ini terlihat seperti asli guys. Kayaknya asli deh. Lihat tuh. Iya, ini asli sih guys yang ini tuh. Gimana guys? Kayak asli sih. Aku bakal bilang ini asli deh. Dipotong. Brutal kali ya guys. Dikeprek. Lanjut guys, kali ini dia buat topoki. Ini topoki sih guys. Ini slime. Topoki nggak semerah itu sih guys. Topoki yang aku biasa makan sih ya. Telurnya pun juga slime dong guys. Semuanya slime ya. Kita lanjut guys, kasih telur. Terus kasih ini sih slime ya guys. Nggak ada atuh mentega kayak gitu. Diaduk. Tapi ini mirip banget sih guys. Ini mirip banget kayak makanan betulan ya. Next guys, kali ini dia buat apa lagi ya? Itu telurnya udah jelas itu slime ya guys. Sudah jelas itu slime. Terus sekarang dia buat, aku nggak tahu itu apa kawan-kawan. Oh spaghetti. Dia buat spaghetti. Iya. Kayak gini dong guys. Gampang ditepaknya ya. Tidak membuat kita tuh bertanya-tanya ya. Mentega, kasih gula, kasih telur, diaduk jadi kue. Ini buat kue kan? Kasih permen, tunggu dulu, itu permen betulan tadi? Ya ini betulan sih guys. Semuanya slime. Aku tadi mau bilang, yang slime itu susunya, tapi kuenya juga slime guys. Oke lanjut kawan-kawan, dia mau buat apa ini? Kayaknya pie ya guys, mau buat pie. Itu terlihat real, rasanya real. Nah tuh, bisa disendok juga ya guys. Slime. Slime, semuanya slime. Mari membuat coklat cake bersama. Siap. Ini kue betulan loh ya. Kue betulan ya. Jangan tipu-tipu kayak yang tadi ya. Oke guys, kita liatin dulu aja ya. Diaduk jadi adonan. Terus kasih apa itu guys? Oh, cocoa powder. Kayaknya asli deh guys. Lihat tuh. Sekarang dimasukin. Tunggu dulu. Terlihat seperti slime. Nggak jadi guys, aku bakal bilang ini tuh slime ya. Aku bakal bilang ini slime. Oke, sekarang dia mau buat apa guys? Buat krimnya ya mungkin guys. Buat frosting gitu. Iya, ini tuh slime. Aku tidak akan tertipu lagi. Ini slime. Ya, angkat itu. Silahkan dimainkan. Nah. Ya, hancurkan kuenya. Hancurkan. Lanjut guys, kali ini dia buat apa ya? Kasih susu, telur, tepung. Ini real sih guys, ini real ya. Ini kayaknya real sih. Lihat tuh, gosong loh guys. Ini real guys. Aku jamin, aku yakin. Ini pancake, no tipu-tipu, ya kan? Kasih madu guys, atau maple syrup. Itu enak banget sih ya. Kasih cream.
Hey, aku sudah percaya sama kamu ya. Aku sudah mengira ini tuh makanan asli. Ditipu terus. Ayo main game. Siap, main apa ini? Ini makanan atau slime? Itu makanan. Oh, bukan. Enggak bisa dipotong, guys. Kalau gitu itu slime ya. Enggak bisa. Terus apa itu? Sabun. Ah! Pertanyaannya kan makanan atau slime, guys? Kok sabun? Nah, ini guys, ditanyain ya, hotdog, permen atau slime? Itu slime. Squishy, guys. Itu squishy. Sekian dulu guys video tebak-tebakan itu makanan ataukah itu slime. Omong-omong, aku juga punya akun TikTok kedua di sini guys, Fanny Chandra Review. Isinya aku review makanan, review mainan. Buat yang punya TikTok juga bisa di-follow akun keduaku ini ya guys. Tapi kalau suka dengan video ke kali ini guys, jangan lupa ya diklik tombol like, di-share dan juga di-subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.